prajurit berjuang bertumpah darah. Junjungan kisah sejarah. Mengalir darah di bumi bertuah. Pikir sejarah, memori indah. Santai, kontinui informasi dikongsi. Layari, dengari, pasti tak rugi. Hello, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Salam I love sejarah, salam we love sejarah. Kita berjumpa lagi dalam channel SPM Santai Sejarah. Hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan tajuk tingkatan 5 bab 2 Pemimpin Tempatan Menentang British. Hari ini kita berkuis teka-teki. Jom redah. Apa kes? Mengapa terjadi? Apa kesudahannya? Ceteka, siapa dia? Jom santai bersama Cikgu Zan Hafzan dan Cikgu Saiful Apple. Okay, sebelum kita berkuis, sebelum kita menjawab teka-teki, tengok dulu gambar-gambar yang dipaparkan di skrin, kerana tokoh-tokoh inilah yang akan kita teka-tekikan nanti. Tunggu. Jom, dah bersedia? Kita berteka-teki yang pertama. Jom yuk, kita selesaikan kes satu. Kejur, yuk kejur. Apa kes dia yuk? Okey. Kes yang pertama melibatkan pemimpin ini. Pemimpin ini dia menentang resident British. Okay? Menentang resident British. Siapa nama resident tu? Mereka telah berjaya membunuh J.W.W. Birch. Dari mana asal pemimpin tu? Pemimpin tu asalnya dari Pasir Salak Perak. Mengapa terjadi peristiwa itu? Peristiwa penentangan tu? Mana taknya? Okay? Banyak sangat yang resident dah buat. Resident British itu belagak berkuasa. J.W.W. Birch campur tangan adat resam tempatan. J.W.W. Birch juga tidak hormat sistem sosial masyarakat tempatan. Contohnya, dia mempertikaikan sistem perhambaan dan dia juga tak fasih berbahasa Melayu. Macam mana orang nak suka? Kemudian, pembesar pula hilang hak nak pungut cukai biji timah. Selain pada itu, kawasan pengaruh pun hilang. Mereka dah tak ada apa-apa lagi. Okey, nak tahu tak apa kesudahan yang berlaku kepada pemimpin tersebut? Yang sedihnya, pemimpin ini dia dihukum gantung. Bukan setakat kena hukum gantung. Mayat dia diarak dan diarak keliling kampung dan digantung kepala ke bawah, kaki ke atas dan ditikam-tikam. Okey. Itu kes yang pertama. Cuba anak murid teka siapakah pemimpin ini. Dia berjasa. Okey, cikgu dapat nampak ada dah memberi jawapan yang betul. Okey, kita share jawapan dia. Ini dia. Datuk Maharaja Lela. Okey, tahniah kepada yang betul meneka. Okey, kita dah settle kes yang pertama. Kita tengok kes yang kedua. Demo Wela, tolong ke Ambo selesai kedua. Mari ya. Itu perlu dia. Kes ini berlaku di Pasir Putih, Kelantan. Apa kes dia? Beliau menentang sistem penasihat British. Mengapa dia menentang sistem penasihat British? Kerana British mengenakan cukai yang tinggi. Apa kesudahan dia? Kesian. Tokoh ni juga terkorban. Mayat dia sadis. Mayat dia diarak keliling kampung sebagai amaran kepada rakyat yang lain supaya akur dengan British. Okey, itu kes yang kedua. Ceteka, siapa dia? Dah dengar logat tadi, pasti kamu tahu siapa orangnya. Okey, ada yang betul? Ini jawapannya. Betul. Tok Janggut. Tahniah diucapkan kepada anak murid yang berjaya meneka identiti tokoh yang kita cari. Jom kita pergi ke kes yang ketiga. Mari tolong bah selesaikan. Apa kes dia? Kes dia, pemimpin ini dia menentang SBUB. Apa dia SBUB? SBUB ialah Syarikat Borneo Utara British. Dari mana pemimpin ini berasal? Pemimpin ini dia merupakan pemerintah tambunan dan sungai Sugut di Sabah. Mengapa dia menentang British ataupun SBUB? Kerana
FBUB tidak menghormati pengaruh dan memberi layanan yang kasar kepada beliau. Okay? Juga British memberi layanan kasar kepada pemimpin tempatan. FBUB mungkir janji. Dahlah tu, bakar kampung. Bakar kampung, kesian, habis semua. Kemudian FBUB menduduki Tambunan dan Sungai Sugut. FBUB melaksanakan cukai kepala dan cukai perahu yang tinggi. Dan FBUB bertindak kasar kepada penduduk. Kalau oranglah buat kat kita macam ni, kita pun pasti melenting marah punyalah. Okey, apa kesudahan kepada pemimpin ini? Pemimpin ini, dia tak duduk diam. Dia menyerang, okay? Tetapi dia tewas berperang dan meninggal dunia. Okey, dah kita dah dapat informasi berkenaan dengan tokoh ini. Cetaka, siapa dia? Okey, cikgu dah nampak ada yang bagi jawapan. Ya betul, jawapan dia Mat Salleh. Okey, itu dia Mat Salleh, pemimpin dari Sarawak. Jom kita pergi ke kes yang ketiga, keempat. Kita menjawab teka-teki yang keempat. Tolong kami selesaikan kes empat. Apa kes dia? Dia menentang James Brooke atau popular dengan nama keluarga James Brooke. Dari mana asalnya pemimpin ini? Pemimpin ini adalah ketua kaum Iban di Saribas, Sarawak. Mengapa beliau menentang James Brooke? Okay, kerana beliau enggan serah daerah jajahan di Saribas kepada James Brooke. Sebab itu James Brooke melancarkan serangan. Tapi memang patutlah. Tanah kita, kita kena jaga. Tak boleh senang-senang bagi kat orang. Okey, apa kesudahan kepada pemimpin ini? Pemimpin ini juga bertindak menentang British, okay, James Brooke, dengan menyerang kapal Nemesis dekat Batang Lupar. Tetapi akhirnya beliau tewas berperang. Okey, cikgu dah bagi nama di situ. Cetaka siapa dia? Kita bagi bonus mark. Linggir. Ingat, Linggir. Okey, dia menentang James Brooke, kaum ketua kaum Iban di Saribas. Okey, kita tengok kes yang kelima. Kes yang kelima. Tanah milik Tuhan, bukan milik mu. Marilah kita selesaikan kes lima. Okey, kes yang kelima. Apa yang dia menentang? Dia mengadakan gerakan tani menentang sistem penasihat British. Siapa dia ni? Asal dari mana? Okay, beliau berasal dari golongan ulama dari Terengganu. Mengapa beliau menentang British? Kerana tidak puas hati sistem cukai yang tinggi dan juga tidak puas hati undang-undang tanah British. Apa kesudahan yang berlaku pada tokoh ni? Okay, tokoh ni dia bukan sembarangan orang. Dia melaksanakan pembukaan tanah di Kuala Telemong walaupun dimarahi oleh British. Kemudian beliau melakukan penentangan bersenjata di Kuala Berang. Tetapi British dengan tipu helahnya menggunakan nama dan kuasa Sultan untuk menghentikan penentangan beliau ini. Dan akhirnya beliau ditangkap dan dibuang negeri ke Mekah. Okay, itu dia biodata tentang tokoh kita. Cetaka siapa dia? Okay, berasal dari negeri Terengganu. Okey, ada yang memberi jawapan tepat. Ya betul, Haji Abdul Rahman Limbung. Kita bergerak ke kes yang keenam. Okay, kes yang keenam. Kami buntu, tolong bantu selesaikan. Apa kes dia? Lagi sekali, penentangan terhadap James Brooke. Dari mana asalnya pemimpin ini? Pemimpin ini adalah pemimpin orang Melayu dari Sungai Rajang, Sarawak. Mengapa mereka menentang James Brooke? Kerana mereka menolak penguasaan James Brooke di Sungai Rajang, mereka juga hilang kuasa pungut cukai dan hilang pengaruh. Apa kesudahan kepada tokoh ini? Tokoh ini tidak duduk diam. Mereka menyerang kubu James Brooke di Konawe. Siapakah mereka? Ini jawapannya. Okey, yang pertama, Sharif Masahu
Beliau melarikan diri ke Brunei tetapi diserahkan kepada British. Dan tokoh yang kedua, Datu Patinggi Abdul Ghaffur, melarikan diri ke Batawi tetapi Belanda menyerahkan beliau kepada James Brooke. Okay, itu penentangan tokoh-tokoh tempatan di Sarawak. Okay, kita pergi ke kes yang ketujuh. Kami buntu, tolong bantu untuk kes yang ketujuh. Apa kes dia? Juga dia menyambung penentangan rakan-rakan yang lain menentang James Brooke. Dari mana asalnya beliau atau asal-usul beliau? Beliau adalah pemimpin kaum Iban di Nangga Skrang, Sarawak. Mengapa beliau menentang James Brooke? Kerana James Brooke cuba menghapuskan orang Iban yang dianggap lana. Keluarga Brooke ni menganggap orang Iban itu adalah lana. Kita pun marah kalau orang anggap kita sesuatu yang negatif. Okey, apakah kesudahan kepada tokoh ini? Tokoh ini berasa sakit hati kerana kampung beliau dibakar. Okey, keluarga Brooke membakar kampung beliau, menyebabkan beliau terpaksa berundur ke Bukit Saduk. Kemudian dia berundur ke ulu sungai Entabai. Siapakah beliau? Cikgu pasti ramai yang ingat gambar dia, ramai yang tahu nama dia. Itulah dia, Rentap. Okey, ingat Rentap, pemimpin kaum Iban. Okey, kita tengok kes yang seterusnya. Kes yang ke-8. Mudahlah, rodong semua. Kita tolong selesaikan. Berpalihlah British ni, tak boleh buat kawan, kata orang Pahang tu. Okey, apa kes dia? Kes dia, dia menentang sistem residen di Pahang. Asal dari mana tokoh ni? Tokoh ni berasal dari Semantan, Temeluh, Pahang. Mengapa dia menentang British? Okey, kerana dia menolak undang-undang British. Undang-undang British ni bertentangan dengan adat Islam dan politik tempatan. Sebab tu orang tempatan tolak. Okay, selain itu, tolak sistem kehakiman Barat. Banyak kekangan kepada orang tempatan bila Barat buat pelbagai undang-undang. Okay, dia juga menolak sistem cukai Barat. Barat mengenakan cukai yang tinggi serta menolak penubuhan balai polis di Lubuk Terua, Temeluh. Okay, pemimpin ni rasa macam dikawal bila ada balai polis. Tak boleh buat macam biasa. Okay, apa kesudahan penentangan beliau? Okay, beliau tak duduk saja, beliau menentang British. Bila dia menentang British, British bergerak bertindak balas, menyebabkan beliau mengambil tindakan berundur ke Kelantan. Berundur bukan mengalah, tetapi untuk mengatur strategi menentang British dengan cara yang lain pula. Okay? Kemudian dia berundur ke Bangkok dan menetap di Chiang Mai. Akhirnya, beliau meninggal di Chiang Mai, Thailand. Okay, cikgu dah bagi jawapan dia, orang negeri cikgu, iaitu Datuk Bahaman. Okay, ingat, Datuk Bahaman, pemimpin tempatan bagi negeri Pahang. Okey, kita teruskan dalam kes yang ke-10. Okey, kes yang ke-10, Jang Ojang. Hari dah meninggi, copet tolong dah selesaikan. Siapakah kes pemimpin ini? Kes ni kerana merupakan penentangan paling awal di tanah Melayu. Beliau yang mula-mula menentang British di tanah Melayu. Berasal daripada Naning, mengapa beliau menentang British? Okay, kerana beliau tidak setuju Naning diletakkan di bawah taklukan British. Okay, kemudian kena bayar ufti 1/10 kepada Melaka. Senang-senang je orang Melaka, tersenang je British dapat hasil daripada Naning. Apa kesudahan dia? Peringkat awalnya, pemimpin ini berjaya melawan British sebab dibantu oleh pembesar-pembesar lain. Tetapi itulah, kita ni janganlah tolong separuh jalan. Nak tolong, orang kata biar sampai habis. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkai lengan. Okay, tetapi apakan daya, pemimpin ini dia kalah kerana tidak mendapat sokongan pemimpin-pemimpin lain pada serangan-serangan yang lain, menyebabkan beliau menyerah diri dan dibawa ke Melaka. Siapakah tokoh ini? Pasti anda semua ingat, beliau adalah
Penghulu. Oh maaf, okay. Beliau adalah Penghulu Dol Said. Okay, Penghulu Dol Said. Kita tengok ada lagi tak kes yang kita kena selesaikan. Okay, ada lagi kes yang ke-11. Okay, kes yang ke-11 ni sama negeri dengan kes yang ke-10. Tetapi apa kes dia berbeza sedikit. Kenapa? Kerana kes dia adalah perebutan antara pembesar memungut cukai biji timah di Sungai Ujung. Pemimpin dengan pemimpin tempatan bergaduh. Itu isu dia. Kemudian menentang kemasukan dan penguasaan British di Sungai Ujung. Dari mana asalnya pemimpin ini? Pemimpin yang ingin meleraikan pergaduhan antara tokoh tempatan ini adalah dari Seri Menanti Negeri Sembilan. Mengapa berlakunya pertikaian antara pemimpin ini? Pertikaian ini berlaku antara Datuk Shah Bandar dan Datuk Kelana. Okay, Datuk Kelana ni berjaya kalahkan Datuk Shah Bandar. Mengapa Shah Bandar kalah? Kerana Shah Bandar dia tak bekerjasama dengan British. Mengapa Datuk Kelana menang? Kerana Datuk Kelana memohon kerjasama dari British. Okay? Jadi dalam masa yang sama, Yam Tuan Antah adakan perjanjian damai dengan British. Okay? Kesudahan dia, Yam Tuan Antah berjaya berunding dengan British dan diiktiraf sebagai pemerintah Seri Menanti. Sebenarnya bocor dah rahsia. Cerita ke siapa dia tu dah ada dalam statement yang cikgu dah bagi. Okey, kita terus tunjuk jawapan. Siapakah tokoh di Seri Menanti? Beliau adalah Yam Tuan Antah. Okey, Yam Tuan Antah. Okey, dah habis dah. 11 kes kita dah selesaikan. Okay, sekarang ini kita nak bincang sedikit iktibar dari peristiwa penentangan pemimpin tempatan terhadap pentadbiran barat. Apakah iktibar dia? Okay, cikgu dah senaraikan 8, ada tambah 9, 10, silakan. Okay, yang pertama, perlu setia kepada negara. Yang kedua, sanggup berkorban demi agama, bangsa dan negara. Yang ketiga, amalkan kerjasama dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Yang keempat, eratkan perpaduan. Yang kelima, selesaikan masalah yang dihadapi dengan cara rundingan. Yang keenam, jangan mudah percaya dan meminta bantuan orang luar untuk menyelesaikan masalah dalaman. Yang ketujuh, pupuk semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Dan yang kelapan, pemimpin perlu bijaksana dalam pentadbiran dan menyelesaikan masalah negara. Okey, untuk akhirnya dalam apa juga isu mata pelajaran sejarah, untuk kita kena tahu fakta, faham cerita, kuasai kronologi, hafal kata kunci. Moga bermanfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe dan ulang tonton video. Kita jumpa lagi lain kali. Tahniah diucapkan kepada yang menjaya menjawab kuis semuanya. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.